Pembesaran ikan kakap putih di keramba jaring apung. Pemilihan lokasi budidaya ikan kakap putih. Syarat lokasi budidaya ikan kakap putih di KJA terbebas dari pencemaran logam berat, pendalaman air minimal 7 meter, terlindung dari ombak dan angin besar, terhindar dari upwelling, kecepatan arus 20-25 cm per detik, salinitas 27-32 ppt, oksigen terlarut 7-8 ppm, tersedia sumber tenaga kerja. Sarana dan alat budidaya. Bahan jaring PI210/18 ukuran 3x3x3, 1 unit berseran 6 jaring, 4 terpasang 2 jaring cadangan. Keramba atau rakit, bahan bambu atau kayu ukuran 8x8 meter. Pelampung, drum, volume 120 liter, jumlah 9 buah. Jangkar besi atau beton 40 kg, jumlah 4 buah, panjang tali minimal 1,5 kali ke dalam air. Ukuran ini yang dipelihara 50-75 gram per ekor, pakan digunakan pelet buatan. Perahu jukung, peralatan lain, ember, sarang ikan, keranjang, gunting, dan lain-lain. Perakitan keramba jaring dilakukan di darat dengan pembuatan kerangka rakit sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Jaring apung dibuat berbentuk bujur sangkar pada kerangka rakit dengan cara mengikat 4 sudut kerangka sebagai berikut. Untuk dapat mengikat bambu atau kayu dengan mudah dapat dilihat pada gambar di atas. Untuk membuat jaring agar berbentuk bujur sangkar, maka pada sudut bagian bawah jaring diberi pemberat seperti gambar di bawah ini. Metode pemeliharaan. Pemeliharaan pembesaran ikan kakap putih. Benih awal ditebar ukuran lebih dari 10 cm dengan pasir tebar 100 ekor per meter kubik. Pemberian pakan pelet buatan 3-5 kali sehari sebesar 5-8% bobot total tubuh. Sampai 11 kali sebanyak 5-10% total populasi per jaring secara acak. Menyikat dan menyemprot jaring selama masa pemeliharaan, pemantauan kualitas air dengan pengukuran kecerahan salinitas, berat, dan lain-lain. Pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ikan kakap putih, perendaman dengan air tawar secara berkala selama 5-10 menit, pemberian vitamin C dengan dosis yang diberikan 3-5 gram per kilogram pakan, mengambil ikan yang mati, celupkan pada larutan formalin 10% selanjutnya dimusnahkan di darat. Pemanenan ikan kakap putih. Pemanenan ikan kakap putih. Pemanenan ikan berukuran lebih dari 500 gram atau sesuai dengan permintaan pasar. Ikan dipuasakan selama 1-2 hari sebelum dipanen. Jaring dibagi menjadi dua bagian dengan menggunakan bambu atau kayu. Panen ikan dalam jaring dengan menggunakan scoop net dan kemudian tampung ikan dalam bak penampungan. Segera bawa ikan ke darat menggunakan kapal atau perahu.